Keterlingkaan antara hip hop West Coast dan hip hop East Coast tak dapat dibendung lagi kerana masalah kedua grup ini menyebabkan dua orang aset terbaik mereka dari West Coast dan East Coast meninggal dunia. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Syak Jeka Channel. Semoga korang semua dalam keadaan baik dan sihat selalu, okey. Di video kali ini, aku akan membincang dan berkongsikan sikit tentang kematian dua rapper terbaik sepanjang masa, iaitu Tupac Shakur dan Notorious Biggie. Dah berpuluh tahun kes ni menjadi misteri. Pembunuhnya sampai sekarang masih belum ditangkap. Mungkin sebelum ni korang pernah follow kes ni juga. Tapi aku nak share sikit tentang kes ni. Ini dah nampak punca sebenarnya. Dan dengar cerita pembunuh sebenar dah diketahui. Untuk mengetahui apa motif mereka dibunuh, teori konspirasi. Tapi sebelum tu, korang tekan button subscribe, like and share, dan hidupkan button loceng notification. Dengan itu korang dapat membantu aku untuk membuat konten-konten yang lebih baik lagi ke depannya. Okey, tanpa menguasa, jom kita teruskan. Mendengarkan nama-nama besar rapper seperti Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, Jay-Z, Lil Wayne, Snoop Dogg, korang mesti tahu diorang-diorang semua adalah bintang-bintang rap masa kini. Tapi kalau korang minat dengan muzik rap, tak mungkinlah korang tak tahu dengan nama Tupac Shakur dan Biggie. Dua rapper gangster rap inilah yang membuat api persaingan hip-hop East Coast yang berbase camp di New York dan hip-hop West Coast yang berbase camp di Los Angeles membara di label terburu rapper West Coast dengan syarikat label Dead Row Record dan rapper East Coast dengan syarikat rakaman Bad Boy Records. Persaingan yang brutal ini berakhir pada kematian dua orang rapper legend ini. Okey, sebelum kita start lebih dalam lagi, aku nak ceritakan tentang biografi Tupac dan Biggie. Tupac adalah seorang rapper yang dianggap salah satu rapper terbaik di dunia dengan bandana khas dia, dan ketika perform, dia jarang pakai baju. Dia dikenal orang pertama yang membuat istilah Thug Life. Kalau korang perasan kat video-video TikTok viral ke. Okey, album Tupac juga telah dijual di seluruh dunia dengan 70 juta kopi. Pada tahun 2017, dia juga diletakkan antara 100 seniman terbaik sepanjang masa. California Love, Dear Mama, Hail Mary dan Life Goes ada antara beberapa lagu Tupac yang popular di pasaran. Dan diss track Hit Em Up adalah lagu yang dibuat untuk menghina Biggie dan Junior Mafia, menjadi salah satu diss track yang paling fenomena dalam sejarah rap. Tupac juga adalah seorang pelakon. Dia pernah berlakon dengan Janet Jackson, okay? Kehidupan awal, Shakur dilahirkan pada 16 Jun 1971 di bahagian East Harlem, Manhattan di New York City. Semasa dilahirkan, nama dia adalah Lysian Paris Crooks. Pada usia 1 tahun, dia dinamakan semula sebagai Tupac Amaru Shakur. Beliau dinamakan sebenarnya Tupac Amaru II, keturunan pemerintah Incan terakhir. Tupac Amaru yang telah dihukum bunuh di Peru tahun 1781. Selepas pemberontakannya yang gagal menentang pemerintahan Spanyol, Ibu Shakur menjelaskan, "Saya mahu dia mempunyai nama revolutioner yang asli di dunia. Saya mahu dia tahu dia adalah sebahagian daripada budaya dunia dan bukan hanya dari kejiranan." Shakur mempunyai seorang abang tiri yang lebih tua, Momprim Kemani Shakur, dan seorang kakak tiri, Sakia Shakur, 2 tahun lebih muda daripadanya. Warisan Panther, ibu bapa Shakur, Afeni Shakur, lahir di Alice Faye Williams di North Carolina, dan bapa kandungnya Billy Garland pernah menjadi ahli parti Black Panther yang aktif di New York pada akhir 1960-an dan awal 1970-an. Sebulan sebelum kelahiran Shakur, ibunya telah dibicarakan di New York City sebagai sebahagian daripada pembicaraan jenayah Panther 21. Ia dibebaskan daripada lebih 150 pertuduhan. Ahli keluarga lainnya yang terlibat dalam tentera pembelaan hitam Black Panther telah disabitkan dengan jenayah berat dan dipenjarakan, termasuk bapa tiri Shakur, Motilo Shakur, yang menghabiskan masanya 4 tahun di kalangan 10 pelarian paling dikendaki FBI. Motilo Shakur telah ditangkap pada tahun 1986 dan kemudiannya disabitkan dengan kesalahan merompak trak perisai Brinks pada tahun 1981, di mana pegawai polis dan seorang pengawal terbunuh. Di sekolah, Shakur mendalami dunia lakonan, puisi, jazz dan ballet, dan sempat juga memenangkan pertandingan sebagai rapper terbaik di sekolahnya. Dia juga dikenal dengan sebagai seorang yang ramah dan pandai bergaul dengan orang-orang. Dengan itu, modal dia dapat bercampur dengan orang-orang yang mempunyai pelbagai latar belakang seperti Mike Tyson, Gian Carey, Alanis Morissette. Tapi sayangnya, ketika nak menamatkan sekolah menengah dia,
dia tak berjaya melanjutkannya dan diminta untuk mengulang kembali kat Amerika tu kalau kita dapat nilai buruk tu, macam apa rekod buruk tu, kita kena ulang balik. Macam kat Malaysia tak kan? Dia diminta mengulang kembali tapi Tupac memilih untuk drop out dengan alasan memerlukan kos untuk meneruskan kehidupan. Tupac juga pernah bekerja sebagai pembuat pizza. Tupac juga pernah bekerja sebagai pembantu grocery tapi dia dipecat kerana kantoi selalu menulis lirik ketika bekerja. Dia juga terlibat dalam pengedaran dadah tapi tak bertahan lama kerana tidak terlalu berbakat kat situ, eh? Dan dia berhenti melakukan itu dan fokus kembali berkarier dalam dunia rap. Tahun 1991, Tupac melancarkan album pertamanya yang berjudul Tupac Kalisnas, diproduce syarikat rakaman Interscope Record. Dunia artis Tupac semakin jaya secara solo maupun berkumpulan. Tag Life, album keempat dia, All Eyes On Me, berjaya mendapatkan multi platinum dan menduduki carta Billboard. Tak kalah dengan Tupac, Biggie juga seorang rapper dan penulis lagu yang dianggap rapper terbaik sepanjang masa. Sesuai gelaran dia, Biggie ciri khas gemuk yang besar dan tinggi 191 cm. Ciri khas Biggie juga dengan cermin mata hitam dan rantai emas yang selalu dipakai. Pada 2020, Biggie dimasukkan ke dalam 100 seniman terbaik dunia mengikuti jejak Tupac yang terdaftar 3 tahun sebelumnya. Dengan dua lagi album, Anumata dikeluarkan Biggie setelah mengesahkan jualannya lebih 28 juta salinan di Amerika Syarikat, termasuk 21 juta album. Rolling Stone telah mengelarnya sebagai rapper terhebat yang pernah hidup. Dan Billboard menamakannya sebagai rapper terhebat sepanjang masa. Ikut majalah Source menamakannya sebagai rapper terhebat sepanjang zaman yang keluaran ke-150-nya pada tahun 2006. MTV meletakkannya di nombor 3 dalam sedara MC terhebat sepanjang zaman. Mereka memanggil mungkin yang paling mahir dalam mikrofon pada tahun 2020. Dia telah dilantikan ke dalam Dewan Kemasyhuran Rock and Roll. Wallace dilahirkan di Hospital St. Mary di daerah Brooklyn, New York City pada 21 Mei 1972. Anak tunggal kepada ibu bapa pendatang Jamaika, ibunya Violetta Wallace dan seorang guru prasekolah, manakala bapaknya Selgon George Latore, seorang penggimpal dan ahli politik. Bapaknya meninggalkan keluarga ketika Wallace berusia 2 tahun dan ibunya melakukan dua pekerjaan dalam sepanjang masa. Wallace dibesarkan di 226 St. James Place di Clinton Hill, Brooklyn, berhampiran sepadan dengan Beaufort Stuyvesant. Dibesarkan sebagai Katolik, Wallace cemerlang di Queen of St. Middle School, memenangkan beberapa anugerah sebagai pelajar Inggeris. Beliau menghadiri di gereja Peter Clavering di daerah itu. Dia digelar besar kerana berat badannya berlebihan. Pada usia 10 tahun, Wallace mendakwa telah mula mengedar dadah pada kira-kira umur 12 tahun. Ibunya selalu di tempat kerja mula mengetahui perkara ini semasa ia dewasa. Dia mula membuat rap semasa remaja, menghiburkan orang-orang ramai di jalanan dan membuat persembahan dengan kumpulan tempatan seperti Old Ghost Brother serta tekniknya. Nama pentas terawal beliau ialah MC Suez. Atas permintaannya, Wallace berpindah dari sekolah tinggi Memorial Bishop Laughlin di Fort Greene ke Sekolah Menengah Pendidikan Teknikal dan kejaya George Westinghouse di downtown Brooklyn yang turut dihadiri nyanyi rap masa depan Jay-Z dan Busta Rhymes. Menurut ibunya, Wallace masih seorang pelajar yang baik tetapi mengembangkan sikapnya pandai-pandai di sekolah baru itu, okay? Pada usia 17 tahun, pada tahun 1989, Wallace berhenti sekolah dari sekolah menengah dan menjadi lebih terlibat dengan jenayah. Pada tahun yang sama, pada tahun 1989, ia ditangkap atas tuduhan senjata di Brooklyn dan dijatuhi hukuman percubaan 5 tahun. Pada 1990, dia telah ditangkap kerana melanggar tempoh percubaan itu. Setahun kemudian, Wallace telah ditangkap di North Carolina kerana berurusan dengan kokain. Dia menghabiskan 9 bulan di penjara sebelum membuat jaminan. Nama sebenarnya Christopher George Latore Wallace, lebih dikenali dengan nama panggungnya Latore's B.I.G. Biggie Small atau ringkasnya Biggie. Ialah seorang rapper ataupun penyanyi rap dan penulis lagu Amerika, berakar umbi dalam adegan rap New York dan tradisi rap gangster. Dia secara meluasnya dianggap sebagai salah seorang penyanyi rap terhebat sepanjang masa. Wallace terkenal dengan penyampaian liriknya yang santai dan mengimbangi kandungan lirik yang sering suram. Muzik selalunya semi autobiografi, ceritakan tentang kesusahan dan jenayah tetapi juga tentang pesta pora dan perayaan. Wallace menandatangani kontrak dengan label Scan Puffy Combs Bad Boy Records ketika ia dilancarkan pada tahun 1993 dan mendapat pendedahan melalui ciri-ciri
pada beberapa single artis lain pada tahun ini. Album sulungnya, Ready to Die, dikeluarkan pada 1994, mendapat pujian kritis yang meluas dan memasukkan lagu-lagu tanda tangannya Juicy dan Big Poppa. Album itu menjadikannya tokoh utama dalam hip-hop Pantai Timur. Dalam memulihkannya, keterlibatan dia di New York ketika itu, adegan hip-hop Pantai Barat mendominasi muzik hip-hop. Walau setelah dianugerahkan rapper terbaik anugerah muzik papan Billboard pada tahun 1995, pada tahun berikutnya, dia mengetuai kumpulan anak didiknya, Junior Mafia, sepasukan dirinya dan rakan lamanya termasuk Lil Kim untuk mencatat kejayaan. Pada tahun 1996, semasa merekamkan album keduanya, Wallace terperangkap dalam pertelingkahan hip-hop Pantai Timur dan Pantai Barat yang semakin memuncak berikutan kematian Tupac Shakur dalam tembak-tembakan memandu di Las Vegas pada September 1996. Spekulasi penglibatan dalam pembunuhan Shakur oleh unsur jenayah mengelilingi bulatan Bad Boy tersebab akibat pertelingkahan awam Wallace dengan Shakur pada 9 Mac 1997, 6 bulan selepas kematian Shakur. Wallace dibunuh dalam tembakan memandu ketika melawat Los Angeles. Penyerang masih tidak dikenali. Dapat disimpulkan, pertelingkahan antara hip-hop West Coast dan hip-hop East Coast tak dapat dibendung lagi kerana masalah kedua grup ini menyebabkan dua orang aset terbaik mereka dari West Coast dan East Coast meninggal dunia. Dalam meredakan impak kematian dua orang ini menjadikan lebih buruk lagi pada 22 September 1996, sebuah pembincangan perdamaian dibuat oleh Louis Paraka, seorang tokoh yang dihormati oleh orang Afro-Amerika ketika itu. Pada pembincangan itu, dia menyerukan agar kedua kelompok ini berdamai dan pihak-pihak yang terlibat, semua rapper-rapper West Coast dan East Coast, agar mengakhiri permusuhan ini kerana kalau tak diakhiri, permusuhan ini akan menjadi teruk dan banyak nyawa akan terkorban. Teori konspirasi. Dalam kejadian tersebut, banyak sebenarnya teori-teori konspirasi yang beredar tentang kematian Tupac ni. Tapi aku nak share beberapa teori inilah yang famous juga tentang kematian Tupac ni. Antaranya lah, Sugi Nat terlibat dalam pembunuhan Tupac. Tapi menurut aku, tak mungkin kot. Sebab Tupac ni juga mesin duit Sugi Nat lah. So, tak mungkin lah dia bunuh mesin duit dia sendiri. Sebab kalau dia bunuh, dia rugi lah. Biggie dalam pembunuhan Tupac. Lepas tu ada juga yang cakap Biggie ni terlibat pembunuhan Tupac. Walaupun kita tahu Biggie sebelum ni kawan baik dengan Tupac. Dan Biggie juga pernah mengaku dia tak terlibat dalam kes tembak sebelum ni. Tapi boleh jadi Biggie nak jadi yang terbaik, dia kill lah. Kill order lah. Selanjutnya, Orlando Anderson pembunuh Tupac. Dengan khabar juga Orlando Anderson juga membunuh Tupac. Kalau diingat balik sebelum kes tembak Tupac ni, Tupac sebab bergaduh dengan Orlando ni. Maybe lah, mungkin sebab Orlando ni nak balas dendam dan sakit hati sebab kena gembeng dan kena pukul dengan Tupac dan kawan-kawan dia. Paling last ni lah, Tupac masih hidup. Teori paling last ni dan paling gempak lah, Tupac dinyatakan masih hidup dan stay dekat Cuba. Tupac memasukkan kematian dia dan menggunakan badan orang lain masa proses pembakaran abu dia dan pura-pura meninggal. Sebab sebelum meninggal, Tupac ubah nama stage dia menjadi Machiavelli. Ini adalah merupakan sebuah nama yang diambil dari seorang ahli strategi peperangan Itali, iaitu bernama Michele Machiavelli, yang mana masa hidup dia pernah menulis buku menganjurkan orang untuk buat kematian palsu untuk menipu dan balas dendam pada musuh-musuhnya. Dan orang-orang juga cakap perkataan Machiavelli ini kalau disusun balik menjadi I'm alive, okay? Yang bermaksud saya masih hidup, okay? Pada 2014 pun Sugi Knight pernah cakap Tupac ni tak mati, dia ada dekat kubah tengah hisap curut lah. Okay, sebab kalau dia mati mesti pembunuh dah kena tangkap. Tapi sampai sekarang seorang pembunuh dia pun tak pernah kena tangkap, okay? Jadi kesimpulan pada korang ni semua, rap ni adalah satu genre yang baik. Okay lah, pada kesimpulannya sebenarnya rap ni adalah satu genre yang sihat. Korang boleh rap battle, kalau tak mati rap battle atas pentas ataupun keluarkan karya. Tapi jangan bawa emosi sampai saling nak bunuh-membunuh. Rap ni bukan untuk kita jadi yang terbaik, tapi kita menghasilkan karya-karya yang terbaik, okay? Mungkin setengah orang kalau kena diss ke dia langsung goyak ke apa, kita tak faham. Tapi itulah, tergantung diri masing-masing lah. Mengikut perkembangan rap, dari dulu rap mungkin cerita pasal autobiografi ke kan, macam kisah diri. Sekarang rap mungkin cerita pasal rap, kita tak tahu untuk perkembangan masa, perkembangan dunia. Jadi aku harap jadikan genre rap ni secara sihat dan teruskan berkarya. Untuk rapper-rapper kat luar sana, akses terus CCO. Eh, macam mana buat? Aku tak tahu. Okay, terima kasih. Semoga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
After the fire comes the rain, after the pleasure there's pain. Even though we broke for the moment, we'll be balling the game. Time to make yo, my military be prepared for the bus. It's similar to bitches too scary, get too near me. We rush and visit the overpack prisons. Millions of niggas stuck.